Satuan Lalu Lintas Polres Goa kembali menggelar Razia Ops Patuh 2018 di Jalan Usman Salengke, Kabupaten Goa pada Jumat 27 April 2018. Dalam Razia, 30 lebih kendaraan roda 2 yang menggunakan knalpot bogar atau knalpot bising tidak layak jalan. Kepolisian pun memberikan sanksi penilangan dan penahanan kendaraan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 285 ayat 1 tentang persyaratan teknis layak jalan dengan denda paling banyak Rp250.000. Selain itu, sejumlah pengendara di bawah umur dan tidak memiliki SIM ikut terjaring dalam ops ini. Rencananya razia ini akan digelar hingga Rabu 9 Mei 2018 dengan memfokuskan pada tujuh pelanggaran, yakni pengendara tidak menggunakan helm SNI, melebihi batas kecepatan, tidak menggunakan safety belt atau sabuk pengaman, Berkendara saat mabuk, pengendara di bawah umur dan menggunakan handphone saat berkendara. Wawan Setiawan, Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.